video ini, gue cuma pengen bilang sama kalian, pekerjaan kita yang melelahkan adalah impian para pengangguran. Harta kita yang sedikit adalah impian bagi mereka yang terlilit hutang. Rumah kita yang kecil adalah impian bagi mereka yang tinggal di jalanan. Dan gak perlu jadi juara untuk jadi pemenang. Gak perlu jadi kaya untuk bisa berbagi dengan sesama. Karena bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi tentang siapa yang paling ikhlas dalam berbagi. Jangan kau